ini belajar tentang toleransi dan juga tentang saling menghargai. Jadi di antara kita ini berteman, jangan ada yang sombong, jangan ada yang ria. Nah, kita itu harus saling menghargai. Dan kita apabila bertemu dengan sahabat, orang tua, teman lama, kita itu harus saling sapa. Ya, saling sapa ya. Kalau kita tidak saling sapa, nanti dibilang kita sombong orang lain itu tidak baik orang yang mau dikasih. Jadi anak-anak, pelajaran hari ini kita tutup dan kita akan lanjutkan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak. Dia pembunuhan, Pak. Iya, masalahnya kenapa ini? Dia tempelin saya. Bahkan bapak bilang baku sapa. Aduh, bukan baku sapa begitu, Dek. Sapa-sapa yang kalian itu sudah sakit. Bapak maksud itu baku sapa, saling baku tegur. Sama teman, sama siapa? Bukan baku sapa, baku tempeleng. Aduh, mati saya kalau murid-murid begini. Melayani fotokopi, scanning foto, cuci foto. Boleh tanya? Iya. Di sini betul cuci foto? Iya betul. Ada yang bisa dibantu? Kalau cuci kaki, boleh. Bray. Oh, kau mau cuci kaki? Iya, bisa. Tapi pakai ini. Alah, buang itu. Sunyi leh. Mana semua ini ikan kan? Ya, ada bawa makan. So 3 jam kita disimpan tunggu. Baru matahari panas, burung sudah lapar. Kalau di kampungku ini belum ada dikasih turun itu umpan, itu ikan sudah antri meminta itu umpan. Di sini ini moyang mati. Kulit saya. Saya berbatari lagi. Memangnya kau pakai umpan apa kah? Kau mau sampai umpan? Sampai umpan ini ikan rono. Aduh, bro. Ini rono masih mentah ini, bro. Kalau ikan di sini digoreng dulu rononya buat mau dia makan. Begitu kah di sini? Wow. Hebat ikan. Betul-betul itu ikan hebat.
Tuan kampung, dikira kita orang ini apa kah? Bagas-gas apa kita orang? Apa orang militan? Hah? Apa orang militan? Apa orang militan? Tidak deh. Tadi. Hah? Apa? Apa murung yang ada? Ada, ada. Tadi. Ada lagi ada. Tolong orang baru sini kasihan. Yang bagi, ha? Tolong baru datang ke orang sini. Tolong. Ada lagi. Apa murung yang ada? Tidak apa? Jangan begitu. Tidak. Apa? Ada. Kamu dengar tadi kan? Iya, kamu dengar tadi kamu. Ini teman kamu dengar ini. Ada, ada. Tidak ada. Orang baru sini. Iya. Ih, bukan belum begitu, cowok. Ih, kita bilang tadi ganteng. Ih, bukan begitu. Ih, apa itu gula-gula? Ih, gula-gula. Ini gula-gula ini. Kayak ada kita denger tadi kamu bilang ini. Oh, yang kamu apa tadi lah? Ya ada. Mau? Tidak. Apa kamu bilang tadi itu? Tidak, tidak ada. Jangan. Tidak ada. Temanku ini. Temanku. Temanmu? Iya. Ih, betul itu, abang. Ternyata kami seperguruan. Kamu dari geng apa? Gula-gula siang. Gula-gula siang. Kalau kami kan kita dari Cendol Malam. Kira mamanya Kemal tadi. Ternyata tuaka dan. Kenapa bisa tuaka mencuci ini? Bah, tidak. Begini sudah kalau suami bertanggung jawab. Mana mamanya Kemal? Ah, mamanya Kemal keluar kota dia, keluar kota. Makanya saya turun tangan dulu tuh. Kalau saya tadi itu mana bisa mencuci begitu? Karena kalau saya di rumah itu, takut sekali istriku sama saya. Baru udah dengar saja langkah kakiku, langsung, lompat dia tuh mau bikinkan teh saya, apalagi disuruh mencuci begitu. Mana saya mau? Jadi kok kira saya takut dengan mamanya Kemal? Mamanya Kemal itu, tinggal saya kodekan mata itu. Langsung bergerak, takut dia. Papanya! Ini lagi pecah ini. Kau si penuntut siapa itu? Baca uci saya lagi. Jangan begitu, Ma. Saya lupa. Mabos ini. Mabos. Banyak susu sekali saya minum ini. Kalau begini ada yang lewat di depanku, saya mau potong. Potong semua, potong, potong. Tebas. Tebas, habis. Tebas, bas, bas. Tebas. Aduh, capek. Hey bro, kenapa kau bro? Macam pucat sekali saya lihat mukamu bro. Kenapa kau ini bro? Bro, kenapa kau ini bro? Kenapa kau pegang saya sama abu ini? Bisanya kau mabu apa kau ini bro? Mabu apa kau? Mabu saya ini saya potong kau bilang. Mabu apa kau bro? Mabu apa? Kau mau tahu sama abu apa? Ini.
Saya minum air kelapa, mabuk saya. Hah? Bisanya? Cuma minum air kelapa ini kok mabuk, bro? Astaga, tidak mungkin, bro. Kau kira saya cuma minum satu kelapa? Eh, kau lihat, itu kelapa yang saya minum ya? Hah? Pantasan, tak jombe juga kau ini ya? Coba lihat HP ku nih. Gak tau. Coba saya lihat, coba. Ada orang main bola di dalamnya. Mana HP-mu? Aku mau sekali dia, bro. Kita punya HP juga? Iya. Boleh HP-ku, Pak. Iya, nah. Saya beli di Jerman ini. Di Jerman? Iya. Kau mana sih yang bisa masuk orang biasa di dalam mana HP? Boleh ini HP ku. Kasih keluar HP-mu. Layarnya lebih besar lagi. Kurung-kurung. Tunggu. Ini beli di mana? Jerman. Ini? Australia. Ini Paris. Paris Selatan. Ini lebih bagus. Paris. Tapi ini lebih jauh, Bray. Di Australia. Paris Selatan masih daerah kota itu. Mana? Di mana tadi? Jerman. Jerman. Jerman punya ini. Saya punya HP. Orang bisa main bola di dalam. Itu orang main bola di dalam. Ini biasa orang memasak di dalam ini. Rumah apa? Memasak. Kalau ini HP bisa streaming YouTube, bisa BBM deh. Pokoknya lengkap. HP bisa kan? Bisa. Apa bisa pakai main COC juga? Kalau cuma itu gamenya? Iyo. Hai. Mas kali ini HP. Coba lihat. Lihat kah itu? Kau lihat. Kau lihat merahnya itu. Coba HPmu. HP dulu nih bro, gimana? Iyo. HP dulu. Tidak merek bro. Tidak merek. Hai. Berarti bajakan itu. Ah, kamu ribut sekali. Om juga mau ribut dari situ. Tidak om, tolong cuma bahas tentang HP. Oh, aku bantu HP deh. Tidak. Menurut om siapa di antara tolong tiga siapa HP yang paling gagal? Ini HP ku ini dari Australia. Jelek semua HP ini, tapi baru HP ku. Kau lihat deh. Kau lihat harga ya. Ini HP ku. HP ini bisa. Kau tidak tahu gunanya ini untuk apa? Emang apa fungsinya itu kak? Ini HP ku tahu. Bisa dipakai pelempar mangga. Satu lagi. Pelempar kamu orang juga. Jangan. Minta maaf. Kenapa? Mau buang air? Air sini setengah mati, sedangkan saya cari air untuk mandi nih. Kau mau buang air? Bro, tidak lama saya ke situ, cuma buang air di dalam saya. Tidak lama, mau buang air ini sudah di ujung ini, kasihan. Mau buang air saya. Itu orang pas setengah mati cari air, kau mau buang air? Please, kasihan. Saya mau buang air, Bray. Kau ini nadong sekali. Saya pulangkan di parigi kau nanti lama-lama. Cepat! Kenapa basuh celanamu itu? Aduh, tuh kan, saya sudah bilang saya mau buang air. Kau pernah dong sekali, saya sudah bilang saya mau buang air. Ini sudah buktinya. Aduh, kau itu bilang tadi bak kincing, jangan bilang buang air. Jadinya begini toh.
bro. Woi. Di sini ada jual telur bebek. Soalnya saya dengar Kumiu pelihara bebek. Kau mau jatuh bebek? Bray, mau jatuh bebek ini anak. Bagaimana ini? Ada artel bebek sini, di sana di kios. Kau pergi cari sana. Ah. Ada bebekku itu, masih mengidam. Wah. Tambah telur. Kau mau? Masih mengidam dia. Wah, masa tidak ada? Bohong Kumiu ini. Babanta ini anak Bray, babanta. Dia percaya sekali, kira kita ini bohong ini. Iya, tidak ada telur bebek di sini, di sana saja kau cari, di kios ya. Dusun ampas sana, ada. Hai Bray, ayolah Bray, telur bebek ini Bray, soalnya saya butuh sekali buat ini, telur dadar Bray. Nambungu ini anak Bray, bagaimana ini? Oh iya, bagian ini. Bray, kau mau cari telur bebek? Iya ada ini, sisa satu. Ini. Mau saya kasih pijat di mukamu? Tidak om, tidak om. Mendingan tidak usah saja om, saya cari telur kambing saja. Iya, cuma itu bosku. Ada yang Latino. Oh, ada yang Latino. Putih. Ah, putih. Iya putih. Ada. Putih ada giginya sama sama kuda yang saya. Itu giginya. Oppo. Wah, sekali. Bagus. Bagaimana lego itu? Rapi sekali. Bah, mau ke Palu saya. Buru-buru ini. Pestanya anu. Ira. Jangan dulu bro. Ini kopi dia masalah orang. Wah, buru-buru saya ini. Jam 1 ini, pesan jam 12, so terlambat saya ini. Sudah aja dulu, sombi saya. Sini dulu, ini masih banyak ini, salora. Ayo. Iya dan, daripada mas salora saya, saya pegang sedikit lah. Iya. Sama buru-buru ini, mas salora. Tau, pikir sudah, jam 1, sembarangan saya. Jauh di paru ini. Iya. Apanya? Palu saya, buru-buru ini. Pestanya anu, Ira. Hai. Tai hidu ini. Ah, tai-tai, kurang nama bar. Tai hidu dia simpan di gelap ini. Muhammad. Sekali sana sampai. Bagus ini cari yang dingin-dingin, Bray. Atau minuman saja buat ini pelepas dahaga. Oh. Ceritain kau minum haus ini. Saya juga haus ini. Kau mau minum air kelapa? Boleh tuh, Bray. Siapa yang punya kelapa? Ya mungkin saya mau punya kelapa, saya ini sudah capek sekali nih. Kau minum mau? Kau punya kelapa? Duh. Tiada satu pun yang kelapa, bosku. Ada itu temanku, Mahmud namanya. Wah, jago dia punya kelapa. Oh, Mahmud, yang sebelah posko yang kita itu. Iya, mau nanya boleh itu. Wah, boleh itu. Emang dia jago punya kelapa kah? Jago sekali. Biasa dia itu punya kelapa, sampai-sampai badir respon kelapa dia. Badir di kelapa dia. Bagiin biasa dia badir di kelapa. Saya kemarin saya lihat dia, tak kaget saya.
di pari kita orang begitu. Wah, iya kah? Mampu bisa ini, berdiri di atas pohon kelapa. Ah, bisa puah kah kau ini? Mahmud itu bisa berdiri di kelapa. Kau tak percaya? Nih, sana ya. Dia di atas kelapa. Wah, itu bukan Mahmud di atas pohon kelapa. Itu kelapa di atas pohon. Kau bohongin lagi saya. Bray, Harley, kau Yudi? Yudi? Ah, bisa dia lihat. Mana Nana ini? Coba kau telepon dulu. Jangan, aku nomornya. Kau udah SMS tadi balas. Kunci pos kau sama dia. Coba kau cari di rumahnya Anas dulu. Sudah kasihan, saya sudah cari. Dari dusun 1 sampai dusun 4. Tidak ada itu Anas saya dapat. Baru itu sama laptop kunci pos kau dia bawa. Itu Anas saya marah tanpa sapa satu kali Nana. Dia bawa kunci posko, baru dia bawa SMS, baru bilang kakak mana, aku tahu dia. Gini saja, Komio punya paket data tuh. Apa hubungannya paket data dengan Yudi? Kalau Komio punya paket data, coba Komio browsing dulu, cari di Google, sempat awal ketemu. Di Google? Kau kira ini baca dari tugas kuliah? Kerjain kau itu. Yudi, sini dulu. Apa, Ben? Apa kau di situ, sendiri? Ini ma, lagi lihat foto. Jangan Komio ini buka-buka situs-situs yang terbutuh Komio ini. Wah, tidak, Bray. Kalau Komio mau, kalau Komio mau, sini ikut saya. Kita ini laki-laki, manusiawi. Sini saja. Sini. Pokoknya menyenangkan. Sudah, tenang saja kau. Masa puah kan anak ini. Cepat saja. Kau mau lihat tetetan ke BH? Pak, iya serius ini. Bisa, ini dilihat langsung kan? Dilihat langsung tanpa ya, kata? Tidak pakai BH dia. Wah, ternyata daripada Komio di situ buka-buka iya. Cuma sendiri. Saya sudah lihat tadi, bosan saya. Makanya saya pengen Komio ini. Boleh itu kan? Sama. Tapi jangan beribu di sana. Iya. Jangan beribu. Usahakan kita dua saja kan? Sip. Tentu tanpa BH. Ya, saya lihat. Pokoknya jangan ribu, Komio. Tanang saja, ada. Gitu, kasih baik dulu ini. Komio ini bagus-bagus sudah. Sudah ini, Bray. Pinang tinggi, Bray. Sabar, ah. Sedikit lagi dia muncul. Harus saya lihat pohon ini. Nih, coklat itu, tete tanpa BH. Jangan pakai BH deh, toh. Nyata, toh. Astaga, itu tetenya Mahmud itu. Ah, kau bohongin saya. Woi, kurang ajar kau. Bengal, woi.